Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Kamu bisa melakukan multi peran dengan sempurna. Istri, ibu yang baik, dosen, pengusaha, dan brand ambassador Maratu. Hebat kamu. Tante berapa? 24, Pak. 24, ya? Terima kasih, ya. Perusahaan saya beruntung punya konsultan sekompeten kamu. Om, kenapa begitu, Pak? Ya bukan kenapa begitu, ya memang kamu hebat pada bidangnya kan. Menurut saya kamu cerdas, pekerja keras, sama seperti Namira. Namira adik kamu itu juga membuktikan kepada saya kalau dia orang yang hebat. Ya gak pantang menyerah. Ya kurang lebih sama kayak kamu lah. Harus bisa bangga sama dia dan harus bisa bangga sama diri sendiri juga. Terima kasih banyak Pak untuk pujian nih. Ya mudah-mudahan pujian ini nggak bikin kamu melambung ya, tapi harus semakin membumi. Kalau bisa next nanti harus punya perusahaan sendiri. Apalagi perusahaan itu bisa membantu perusahaan-perusahaan lain lah. Ya kalau bisa punya perusahaan konsultan sendiri. Ya menurut Paul, saya harus kayak gitu, Pak. Ya menurut saya sih harus seperti itu ya. Saya yakin kau bisa lah. Al sampai memikirkan masa depan aku. Hal-hal kecil seperti ini yang malah makin membuat aku makin sulit karena aku makin terpesona sama Al. Tapi gak ada yang lebih hebat dari kamu, Din. Kamu bisa melakukan multi peran dengan sempurna. Istri, ibu yang baik, dosen, pengusaha, dan brand ambassador Maratu. Hebat kamu. Gak apa-apa kamu kan? Gak apa-apa, ini cuma tangan saya agak sedikit sakit aja karena nahan tubuh saya. Pak, ini kenapa ya, Pak? Nanti setelah dari sini ke rumah sakit ya. Dicek dulu. Saya nggak tahu juga ini kenapa. Mungkin... Sebentar. Ini kayak lymphnya rusak deh. Hah? Kayak lymphnya rusak. Pak, tapi kita bisa keluar dari sini kan ya? Pak. Mudah-mudahan bisa ya. Sebentar ya. Ini gawat. Aku gak boleh kayak gini. Jantung aku benar-benar berdebar gak karuan. Kenapa ya saat berada sama Al malah jadi kayak gini? Halo, Pak. Pak, ini kayaknya liftnya rusak, Pak. Kami terjebak di sini, Pak. Baik, Pak. Kami akan segera ke sana. Kami sudah pantau dari monitor. Mohon kesediaan Pak Aldebaran dan Bu Marsha untuk menunggu. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Halo, ya, Pak. Lagi coba ditanganin ya. Ya, Pak. Kamu gak ada klaustrofobia kan? Gak ada, Pak. Oh ya, Mbak. Kita hari ini mau meeting di mana jadinya? Gimana ya, sebentar. Saya searching dulu ya. Kenapa gak di kafe Papa aja, Nak? Enggak, ah. Nanti gak fokus lagi, Pak, kerjanya. Kamu gak mau para karyawan jadi gak tenang ya? Iya, nanti gak kelar-kelar meeting kita, Ren. Ya. Ya Allah, ternyata hari ini ulang tahunnya Keisha. Sa, kenapa kok tiba-tiba diem? Aku baru ingat, Pak, kalau hari ini hari ulang tahunnya Keisha. Aku belum sempat buat ziarah. Gimana, Mbak, kalau kita ziarah dulu? Emangnya nggak ganggu schedule kita hari ini, Ren? Nggak kok, nggak masalah. Tenang aja. Papa ikut sekalian ya. Kita masih ada waktu lah. Untuk meeting gak terlambat gitu.
Iya, masih, Pak. Cuma ini kalau misalnya nggak kebuka juga gimana ya, Pak? Saya agak panik sedikit sih. Kebuka, insya Allah kebuka. Oke. Okay. Positive thinking. Nah. Iya, Pak. Aku memang berharap lift ini cepat diperbaiki. Aduh, rasanya jantung aku nggak tenang kayak gini. Apalagi terus-terusan deket-deket sama Al. Oh, alhamdulillah. Aduh, ya Allah, tenangkan aku ya Allah, hamba mohon. Marsha. Iya, Pak. Selamat ulang tahun ya sayang. Kalau kamu masih ada di sini, pasti kamu udah besar sekarang ya. Dan mama pasti akan ngerawat kamu. Mama akan seperti ibu yang lainnya, yang merawat anaknya dengan tulus, dengan kasih sayang. Sayangnya, harapan mama gak bisa terwujud karena kamu udah tinggalin mama. Maafin mama ya sayang. Semoga kamu di sana bahagia ya. Ya sayang ya. Mama kangen sama kamu. Kangen banget. Selamat ulang tahun ya, cucu opa. Semoga bahagia di sana. Opa. Mau pulang ya sayang. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya Ren, nunggu lama. Gak apa-apa. Oh ya Allah. Patah ya? Ini kayak patah deh. Oke. Kebetulan saya bawa sneakers. Kalau Mbak keberatan mungkin bisa pakai sneakers saya aja. Daripada gak pakai alas kaki sama sekali. Iya, gak apa-apa. Iya, boleh. Saya bawain dulu ya. Iya. Randy kelihatannya care sama Elsa. Padahal Elsanya biasa aja. Pak, bisa dikitaran gak? Bisa sih sedikit nih, kasih lem aja kali ya. Ini Mbak. Boleh, silahkan. Sorry, saya hanya punya ini aja. Ya, kalau kamu punya hak, saya bingung pasti. Ya, gak apa-apa kok. Aduh, maaf ya jadi... Gak apa-apa. Ngerepotin lagi.
udah. Ayo sekolah. Pak, jangan kayak gitu dong. Iya ya, bukan hanya kebesaran tapi agak kurang pas juga sama baju yang biasa pakai. Iya, ya, nggak cocok ya. Tapi ya nggak masalah sih, tidak menurunkan kecantikan Mbak juga. Apa sih, Mbak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cocok nggak? Jujur, ya nggak cocok sebetulnya. Berarti sama kayak kita. Tapi ya oke lah, oke. Maaf ya, jadi ngerepot. Ah, nggak masalah. Pakai aja. Ya mudah-mudahan bisa nyaman dipakainya. Iya. Ayo kita jalan. Oke, kalau gitu. Mari. Sini. Oh, iya. Makasih. Kira mau jatuh lagi kamu, Nan? Enggak, ini aku mau ambil ini, dia megangin dari tadi. Miss Reza, aku pamit dulu ya. Makasih udah ajarin aku hari ini. Iya, sama-sama, Reina. Miss Reza senang deh kalau murid-muridnya Miss Reza happy pas lagi belajar. Kayak Reina. Iya, Miss. Seru banget, gak bikin ngantuk. Ya udah, Reina sekarang hati-hati di jalan ya. Jangan lupa belajar buat ujian biar nilainya bagus, oke? Okay? Oke, okay, Miss. Ya udah kalau gitu kamu pamit pulang dulu ya, Miss ya. Iya, Sus, hati-hati ya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, dadah. Dadah. Bye, Sus. Foto yang sempurna. Foto ini bagus banget buat ngasih kesan bahwa Bu Raisa sangat perhatian sama Reina. Sekarang tinggal kita cari foto Aldebaran, Raisa, dan Reina yang bersama-sama. Betul. Lalu tugas kita beres dan kita dapat duit dari si bos.